Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Bang Beki Official, Bang Beki Channel untuk semua usia. Hadir menyapa Anda dengan tema cara mendesain banner atau header untuk halaman depan akun YouTube. Ya, banner atau header untuk halaman depan akun YouTube menggunakan aplikasi PowerPoint. Aplikasi PowerPoint ini bisa juga diterapkan untuk mendesain baliho, banner atau header, juga spanduk. Prinsip dasar cara ngedit, cara mendesain, cara membuatnya sama. Dibedakan peruntukannya dan ukurannya atau size-nya. Jadi prinsip dasarnya sama. Contoh desain yang saya buat ya, dan diterapkan untuk halaman depan akun Bang Beki Official. Jika Anda, para pemirsa, membuka akun Bang Beki Official, ya, ini ada header dengan dua foto. Saya bikin simetris, ya. Satu, ini saya buat menggunakan aplikasi PowerPoint. Tulisan atau buka halaman atau lembar PowerPoint, ya. Masukkan foto dengan foto yang sudah diedit. Nah, kita mulai dari awal yang sudah kita simpan foto page, ya, insert. Ya, ini aslinya. Kemudian foto yang ini yang sudah diedit, sudah, ya. Ya, ini yang masih asli. Bagaimana menghapusnya? Ikuti. Ini caranya. Klik di format itu, foto yang mau dihilangin background-nya. Lalu tarik ke atas. Nah, itu di atas ada picture format. Di klik. Ada tulisan remove background. Klik. Ya, sekarang tampak background menjadi berwarna merah keunguan, ya. Nah, kita lebarkan agar semua background itu berwarna sama, yaitu merah keunguan. Kemudian di pojok kiri atas ada verboten dengan tulisan max area to remove, refine, clicks, ya, clicks, kemudian kita arahkan. Nah, setelah ini kita klik di luar area mana? Di luar yang berwarna biru ini, clicks. Nah, itu hasilnya. Lalu gambar yang ini dari mana? Gitu kan? Yang ini hanya di duplikasi. Ya, copy paste dari ini, copy, ya, terus paste, ya, setelah paste kita rubah apa, menengok ke kanan, ya. Lalu ini ada gambar laptop dengan cara, ya, sama dengan cara insert, ya, dengan cara insert tentunya sudah menyediakan gambar laptop. Kalau belum, Anda bisa mencari atau download, ya, dari secara online. Ya, ini langkahnya. Klik di picture, insert picture, kemudian pilih online picture. Ya, ketik saja mau gambar apa. Kalau memang belum memiliki gambar laptop, ya, kita ketik laptop. Insert. Ya, ini hasilnya. Ya, setelah diambil atau dan download, ya, kita buang dulu tulisan yang di bawah nih, delete, dan ini dikecilkan sesuai ukuran untuk menghilangkan background sama dengan langkah tadi, langkah ngilangin background untuk foto juga sama, ya. Ya. Oke, langsung diklik di luar background, di luar halaman. Klik di luar. Nah, ini hasilnya. Oke. Ya.
taruh di sini. Ini kanan kiri ada dua gambar laptop, juga ada foto. Kemudian ada tulisan kreator and motivator. Oke. Insert. Kita lari ke Word Arts nih. Ya. Pilih tulisan yang sesuai. Geser. Kemudian pemilihan huruf. Ya. Agar seperti yang di sini. Gimana nyarinya? Klik ke Home dulu. Ya. Ini carinya di sini. Ya, banyak pilihan ya. Yang beras scripts empty ya. Lalu disesuaikan kanan kirinya biar simetris. Ada yang belum saya sampaikan. Mestinya ini di depan tadi. Gambar banner ya, Anda harus memenuhi kriteria berikut. Dimensi sekian, sekian. Nah, silakan baca. Dan gambar tadi itu yang sudah saya ukur sehingga memenuhi persyaratan ini. Nah, ini saya tandain dengan warna kuning dari tadi belum saya jelaskan ya. Ini saya buat supaya center ini dipilih di tengah-tengah persis gambarnya nih. Kemudian di arah ke atasnya ini 2,5. Dan ke bawah dari center ini 2,5. Jadi total 5. 5 apa? Senti barangkali ya. Oke, saya tambahkan di sini. Ini diperbesar supaya lebih tampak dari tadi belum saya jelaskan. Alasannya apa? Ini untuk paling besar agar masuk atau halaman depan akun YouTube Anda. Ini ke kanan. Ya, dari 0 ini ke sana 9,5 dan ini 9,5. Jadi lebih aman ya kalau 9 ke sana 9, terus ini tadi 2/4 atau 2,5 ke bawah 2,5. Dibikin di 0 ya. Kalau ini belum center, kita geser secara bersamaan. Ya, dengan cara seperti ini. Geser bersamaan supaya center. Ada cara lain yang langsung management, tapi ini karena udah di edit jadi lebih mudah manual aja seperti ini. Ya. Ke bawah ya, tinggal di geser ke bawah. Oke. Jadi kanan kiri udah simetris. Pas. Selanjutnya garis ini supaya nggak tampak, nanti kita bukan hapus tapi dirubah warnanya sesuai dengan warna background. Klik ya. Yang ini juga ya. Warnanya sesuaikan dengan warna background. Hilang kan? Banner akun YouTube. Banner halaman depan YouTube. Sebagai contoh ini udah jadi, tinggal disimpan. Setelah disimpan, dipasang. Nah, untuk memasangnya, tahapan demi tahapan itu ada di video saya sebelumnya dengan tema cara memasang banner. Oke deh, kita lanjutkan ke penyimpanan. Klik file, ya, save as, board, ya. Kemudian, ya ini penting nih. Ini kan PowerPoint. Kita pilih gambar. Bisa PNG, portable, bisa JPEG file. Ya. Simpannya biar mudah dicari, kita simpan aja di desktop. Ya, dengan nama banner. Nama chef. Nah, selanjutnya ini yang diklik bukan all. Kalau all berarti semua halaman disimpan. Ini just this one. Ya, jadi hanya halaman ini. Oke, kita buka cari ya, kita lihat hasilnya banner utama dalam kurung once. Ya, tinggal dimasukkan ke halaman akun YouTube. Oke. Langkah-langkahnya silakan di buka video langkah-langkah memasang banner ya, ditelusuri aja di dari video saya dengan judul cara memasang. Video ini dijelaskan langkah-langkah dari awal step by step sampai terpasang. Oke, untuk di video ini langsung aja masuk ke halaman branding ya. Jadi kalau di video tadi yang sebelumnya itu langkah
paling awal, mulai dari start awal, kita langsung di langsung cara mengubah apa? Mengubah mana? Mengubah. Nah, sini kita karena memang sudah sesuai ya, langsung tepat, nggak perlu geser-geser. Tapi kalau belum masih bisa digeser-geser. Langsung klik selesai. Setelah selesai, klik publikasikan. Sekarang, ya ini hasilnya. Saya gunakan akun untuk training ya, untuk menjelaskan dengan nama Buki Family yang tadi. Ya, ini kalau yang sudah terpasang sebelumnya di Bank Buki Official. Ada perbedaan sedikit yaitu lebih kecil ya, fotonya. Ya, gambar apa laptop lebih lebar. Ya, ini juga ada space. Kalau yang tadi kan langsung gandeng. Ya, ini yang menggunakan BQ Family ini agak gandeng dan fotonya lebih apa lebih luas ya. Oke, agar sama kita rubah juga untuk yang di akun Bank Buki Official ya, biar sama. Ini kanan kiri sudah sesuai, klik selesai ya, kemudian publikasikan ya. Kita lihat hasilnya, ini hasilnya sekarang, fotonya lebih lebar ya, dan laptop gandeng kanan kiri ya. Cara mendesain banner untuk YouTube ini juga bisa diterapkan untuk banner lainnya ya, promosi lainnya, untuk header, untuk spanduk dan baliho. Ya, masih banyak materi-materi yang bisa saya unggah, saya upload di akun Bang Beki Official, Bang Beki Channel. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Dengan subscribe dan mengaktifkan lonceng atau bell, maka video-video berikutnya informasinya akan nyampe kepada alat komunikasi Anda dan dijamin tidak dipungut biaya alias free. Tentunya akan lebih bermanfaat jika video ini juga di-share kepada sahabat atau family agar yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih telah menonton. Salam sehat. Salam sukses yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.